Enggak berapaan. Kita yang kerja setengah mati di sini. Bahaya. Kalian enaknya pulang. Kalian ini hah? Semua enggak itu. Pulang atau sudah lama kita kerja 3 minggu ini belum gaji-gajian kita ya. Bosnya kita ini gimana? Nanti datangnya kerja enggak pecus katanya lagi. Bos kita ini. Iya. Cuma dia datang aja. Mau datang kontrol tapi nggak dibayar. Itu mungkin bos sudah itu yang datang. Bos sudah yang datang itu mungkin. Coba. Semoga dia kasih kasbon. Ya kita. Mana mereka aja kerja? Ya? Mereka libur apa kerja? Kerja. Ya? Itu libur mereka. Mana ini udah turun dulu. Seharusnya kan itu sudah gewel itu udah selesai sebenarnya kan. Hari ini kan udah finish sebenarnya. Gimana nih? Gimana nih kerjaannya? Ya, sini dulu, diam dulu kamu. Ini banyak nggak beres nih proyeknya. Ini kayu-kayu seharusnya sudah beres kemarin kan? Sudah kita ngomong kan? Itu kan sudah beres, bos. Ini masih berantakan nih beres sih. Apanya yang beres? Jadi sebenarnya finish gewelnya ini udah selesai juga kemarin itu. Kita sudah ngomong. Dan sekarang ini belum apa-apa begitu. Ini gimana kalian? Kalian kerja atau kalian tidur di sini? Kerja, Pak. Nggak mungkin kita, kalau kita nggak kerja kok. Semua material, bahan-bahan serapi kayak gitu. Ya ini, Bapak, kemarin. Pak, itu kan batunya kemarin udah saya pesan ini kemarin. Sudah ini? Iya, selesai kemarin kan, Pak. Tapi ini. Nah ini baru aja di ini gitu, kemarin kan udah beres saya bilang, kemarin saya perintahkan kan. Tapi ini baru di ini gitu, buruan Pak, buruan di ini Pak. Harus beres ini Pak, hari ini. Seharusnya beres hari ini pemasangan-pemasangan ini belum beres semua ini. Kalian ini kerja Pak. Kerja Pak, kita kerja Pak. Aduh. Kita lagi kerja tadi. Nggak jelas ini. Kita lagi kerja. Pak, kemarin kan datang, Paknya datang kemarin untuk. Ya itu, saya perintahkan kemarin untuk semua kan beres. Udah, ini kan bukan ini terus, proyek kita banyak sekarang ini yang kita urus gitu loh. Kalau begini sebelum terus. Sebelum Pak datang kan kita udah beresin ini Pak. Terus kita kan menyeleweng gajinya itu kita sudah hampir 1 bulan kita nggak digaji. Gaji, uang aja di kapal amun. Kerjaanmu nggak beres, minta uang terus. Jadi pemborong bisa bangkrut ya ini kalian, kelakuan kalian. Kerja tidur apa kerja apa kalian ini semua ini. Nggak beres, semua ini batu-batu belum lagi semua. Padahal saya udah selesai kemarin kan. Ini gimana nih Pak? Ini coba total semen dibuang-buang semua itu. Ini kan kita rapiin Pak, ini kan kita masih dipakai juga ini. Nggak coba dikasih paham mereka itu. Gimana sudah ini? Kemarin dulu kita datang. Itu ya, makanya ya, Pak, kalau gaji kita itu jangan dimacetkan. Kalau gaji dimacetkan berarti kita main-main kerja juga. Mentang-mentang bos pemborong, kita yang setengah mati kerja. Kalian yang seenaknya. Nyuruh-nyuruh doang. Nyuruh-nyuruh. Coba gajinya lancar. Katanya 2 minggu sekali gajian, tapi buktinya sekarang sudah hampir 1 bulan belum digaji. Tiap hari datang kamu kasih kasbon, gimana? Kamu ngomong gaji, terus saya ngomong. Kamu itu kerjaanmu nggak beres, ini semen berantakan semua ini, gimana kamu? Mau minta gaji apa sih? Kamu juga ini kerjaan nggak beres. Iya, kalau memang Paknya itu kan nggak main dengan gaji kita, nggak mungkin kita main juga kerjanya kayak gini. Harus paham dong kita. Ini tingkat di atas ini seharusnya udah naik ini. Iya bos. Ya, ini kan belum juga nih.
Ini terus gimana ini? Ini berantakan semua, Pak. Berantakan gimana lagi? Ini Pak, ini sudah beres. Kita yang kerjakan ini. Lah, temboknya ini harusnya diplamer kan hari ini udah selesai. Mana kita bisa plamer sementara kerjaan yang lain masih banyak. Ya, kalian main-main kasih uang sama kita, digaji sama kita. Kayaknya tapi kalian tuntut harus habis hari ini, harus habis menit ini. Harus ngerti dong sama kita. Pak, jangan omong uang. Kemarin 200 juta itu dikemanain? Bapak udah gaji pladen tidak? Kalian udah dapat gaji? Ini kepala tukang semacam mana apa? Mana gaji-gaji pasti gaji kami ini? Iya kan 200 juta yang 3 hari yang lalu kita store. Kan udah minta itu. Iya, Pak. Gini ya, Pak. Sementara panas kayak gini, jangan pancing emosi saya ya. Sebelum darah saya naik. Bukan begitu, Pak. Saya bukan mancing, cuman ini tanggung jawab gitu, Pak. Saya ini percaya dari atasan untuk ngecek proyek ini dan sebagainya gitu loh. Iya, makanya saya kasih tahu memang. Bapak jangan main-main bekerja di sini, belum beres semua di sini. Sebelum naik darah, kalian pergi. Kita setengah mati kerja di sini. Nggak apa nih nggak beres semua ini, Pak. Ini berantakan apa nih? Kalian gak ngerti sama kita ya? Kita yang kerja di sini, tapi kalian yang nuntut datang nuntut sini. Nah, ini mestinya berantakan semua, Pak. Coba di... Ini nih. Semua gak beres. Kalian harus ini, pergi. Kan? Anaknya pulang. Pulang aja dulu. Pulang dulu sana. Sebelum kita naik darah sini, pulang dulu. Ini enggak tangganya itu sebenarnya berbahaya itu. Kalau nanti ada yang jatuh apa segala macam, nanti kita resikonya ini enggak beres semua. Itu makanya, Pak, tiap harinya itu harus datang kontrol kontrol kita. Ini enggak beres kerjaan, Bu ya. Ini ibunya gimana? Ini aja. Udah gajian kemarin, Bu? Kita yang kerjanya serius, tapi kalian gaji kita tuh main-main. Nah, jangan begitu, Pak. Iya, sebelum kita naik darah, lebih baik pulang dulu. Sementara panas-panas kayak gini. Ini terlalu tinggi, ini berbahaya di sana tuh. Harus ada pelindung. Kalian udah ini. Tengah mati kerja kok. Sebenarnya kan pas uji yang itu tadi. Datang nunjuk-nunjuk doang. Ini Bu, ini. Ini. Coba di ini, silakan, Bu. Dia kerja aman aja, Bu ya. Ini gimana sudah ini, Pak? Beres. Iya, Pak. Belum juga. Jadi gimana, Pak? Mau pulang atau gimana ini sebelum kita naik darah? Nah, saya pulang atau gimana? Saya harus ini? Bicara sama kalian ini. Ini hah? Semua enggak itu. Pulang atau gimana ini, Pak? Semua enggak beres kerjaan kalian ini. Kalian kelewatan. Kita kerjanya sudah setengah mati, kalian yang anu. Ya. Kalian untuk ini saya rasa hari ini udah cukup ya. Kerjaan ini gak beres, lihat. Gak beres apaan lagi? Enggak beres apaan? Kita yang kerja setengah mati di sini. Bahaya. Kalian enaknya pulang saja. Pulang cepat. Kalian ribut sekali. Lebih baik pulang dulu. Pulang sana. Datang. Pakai kekerasan mereka ya. Jalan kabur mentang-mentang bahaya gitu. Pulang dulu sana. Awas kalian ya. Saya enggak gaji kalian nanti. Sana pulang. Pulang dulu. Ah, kampret kalian. Awas kalian ya. Awas. Kalian enggak saya gaji nanti pulang, kalian. Pulang dulu, Pak. Pulang dulu. Panas-panas kayak gini kok datang. Baru kerjanya kita sudah hampir kelar kok banyak omong.